guys dan assalamualaikum. Bertemu kita semula ke Escape and Explore. So selepas lebih kurang 2-3 minggu jugalah kan, saya tak ada any activity camping. Hari ni saya sambung baliklah. 2-3 minggu lepas tu macam ada agak busy sikit, ada hal sikit. So hari ni kita sambung balik. Tapi hari ni saya solo. Saya tak bawa family. Jadi setup kita hari ni light setup lah. Saya pakai, hari ni saya tak pakai Village 13. Saya pakai Monger 2. Nature Hike Monger 2. So di mana kita hari ni? Hari ni kita di area Kundasang. Di Himbaan Campsite Kundasang. Himbaan ni lokasi dia terletak lebih kurang 100 km daripada Kota Kinabalu. Perjalanan driving ke sini ambil masa lebih kurang 2.5 jam. Perjalanan macam biasalah, macam nak pergi Kundasang lah kan. Jalan dia ada macam ada repair sikit. Jalan nak masuk sini rasanya okey jugalah. Dia ada campur-campur jalan tar dengan jalan konkrit. Adalah lubang-lubang sikit kan, tapi kereta biasa masih lagi boleh masuk lah. Okay, so di situ saya ingat campsite kita lah. Belum ada orang. Cuaca tadi macam mendung. Hari sekarang ni ada macam panas sikit. Kat sini tak nampak ada pokok-pokok. Hari ni saya cuba camping tanpa tarp lah. Saya just bawa saya punya kemah saja. Kita tengok macam mana keadaan. Rasanya mungkin boleh jadi siang hari ni agak panas lah sebab tak ada tap kan. Bayaran bayaran masuk per person kat sini RM15. RM15 okey lah, RM15 untuk area Kundasang tu kira murah. Sebenarnya Himbaan ni, di kawasan sekitar Himbaan ni ada lagi campsite-campsite yang lain. Ada 3 campsite yang berdekatan. Kat belakang dia ada Honon. Di tepi sebelah situ pula ada Azumar. Azumar ni yang tu hari kita planning untuk kita nak camping kat situ. Tapi jalan kat situ rasanya masih lagi belum siap kot. Dia tengah buat konkrit. So kita boleh nampak lah, dari sini kita boleh nampak situ Azumar. Belakang ni Honon. So yang ni Himbaan. Dia ada juga dia punya bilik-bilik je lah yang kita boleh sewa. So kalau macam nak bawa orang tua ke kan, parents ke pun sesuai lah tempat ni. Sebab kalau diorang tak nak camping, diorang boleh tidur kat bilik. Dan saya perasan ada juga dekat sini mungkin diorang bagi sewa apa, camper van juga. Ataupun apa, motorhome. Nampak macam ada dua motorhome. Ini saya tak pastilah untuk disewakan ke tu, atau untuk dia boleh digunakan di sekitar Kundasang ke kan. But anyway, kita set up dulu kita punya kemah. Takut juga mana tahu kalau tiba-tiba hujan eh. Leceh lah nanti. Let's go. Why do I do this?
sebenarnya asalnya tali ni, tapi saya apa improvekan dia, buat getah supaya supaya fleksibel, kita boleh adjust, kita boleh tarik bagi ketat. Kalau tidak, kalau ada tali, dia mungkin dia tak sama panjang dengan tali yang bawah ni, sebab dia kena yang ni dengan yang ni kena pack sekali. So yang salah satu mesti kena fleksibel lah. Okay guys, kita dah siap pasang kita punya kemah. Sekejap je nampak dah nak hujan. Kat belakang tu guys, sebenarnya ada Gunung Kinabalu. Cuma memang tengah hari ni selalunya dia akan terlindung dengan awan lah. Lalu ni kalau pagi-pagi baru kita akan nampak Gunung Kinabalu. Cantik guys pemandangan bukit tu. Okay guys, yang bumbung biru tu, itu Azumar. Ini Himbaan. Dekat atas bukit tu pula Honon. Ini dia punya bilik-bilik tu lah. Kat sana ada tandas. Ni kat bahagian atas guys, tu ada dia punya receptionist. Tu ada motorhome. Kita register dulu jap. Hujan pula kat luar. So kita duduk kat dalam ni lah. Okay, ini pemandangan di dalam kemah. Saya dah bawa meja kecil satu. Kalau hujan malam ni, saya masak dalam kemah lah, kat atas meja ni. Guys, sekarang dah pukul 5. Tapi kat luar tu hujan guys. So, kita stay kat dalam kemah. Masa ni malam ni sejuk ni. Kalau masak dalam kemah kan guys, make sure atasnya tak panas . Kena check selalu . Saya tak nampak lagi guys. Guys, sekarang pukul 7. Suhu lebih kurang dalam 15 darjah Celsius. Gelap jugalah. Dia ada lampu solar ada, tapi lampu solar ada kejap ada, kejap tak ada. So yang kat belakang tu, lampu-lampu tu semua tu, tu pekan Kundasang lah.
tahan sejuk. Cari baju sejuk sekejap. Okay guys, kita masak masak makan malam dulu. Tapi kita punya makanan kita just ready to eat meal je. Ready to eat meal. Okay, tengok apa kita ada. Kita ada lengkuas, nasi putih, daging masak hitam. Panaskan je guys. Tak susah. Panas je. Jadi dia berasap. Selain daripada tu, kita ada juga kita punya lauk kita guys. Lauk pun ready to eat meal juga. Ini paru berlada, something like that lah. Termasuk je semua. Alright, tu kita tutup. Makanan tu saya letak kat luar lah. Sebab dia boleh tutup kan. Takut, tak dapat anjing ke apa. Saya tak bawa selimut dah pula. Tapi tak apalah, cukup kat baju ni. Makanan-makanan ni pun saya rasa bawa agak ni. Macam-macam ni. Prego, biskut ada. Mana tahu tengah malam lapar lagi kan. Rasa panas sikit guys. Dia ada api ni. Enjoy lah time-time macam ni kan. Sunyi, tak ada bising-bising kan. Tenang, relax. Okay guys, macam dah boleh makan. Woo-hoo.
nampak tak? Bau dia sedap. Sekejap. Terang sikit lampu. Makan lo guys. Morning guys. Sekarang dah pukul 5.14. Baru lepas subuh. So sini sejuk lah. Kalau pagi, daripada malam sampai ke pagi memang sejuk. Masih baik kita bawa baju hujan lah. Baju hujan pula. Baju sejuk. So kita subuh dulu guys. Okay guys. So hujung-hujung baru dia tunjuk Gunung Kinabalu kat belakang. Okay, so pagi ni kita packing awal sikit lah. Sekarang dah pukul 6.30. So kita packing-packing mungkin dalam pukul 7.30 macam tu. Ni mandi, kita caw balik KK. Okay guys, terima kasih kerana menonton. And see you in the next episode. Bye.